10 fakta menarik orang yang lahir di hari Jumat. Mengenal karakter seseorang bisa dengan berbagai cara, mulai dari zodiak, golongan darah, hingga hari kelahiran. Meskipun terkadang tidak sepenuhnya sesuai, tetapi hal tersebut kerap dijadikan acuan oleh orang-orang untuk mengenal kepribadian seseorang. Seperti apa fakta orang-orang yang lahir di hari Jumat? Berikut adalah ulasannya. Satu, mudah bergaul. Bahagialah mereka yang lahir pada hari Jumat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang cukup menyenangkan dan mudah bergaul. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan sangat mudah. Kemampuan mereka dalam bersosialisasi cukup baik, sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat luas. Selain mudah bergaul, mereka juga adalah pribadi yang menyenangkan untuk diajak berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari asmara, pekerjaan, bahkan nilai-nilai kehidupan. Hal inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitar mereka merasakan perasaan nyaman. 2. Kepribadian ceria. Secara natural, mereka yang lahir pada hari Jumat dikenal sebagai pribadi yang ceria dan mempesona. Kemampuannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar membuatnya terlihat menarik. Mereka sendiri adalah orang yang tahu cara untuk bersenang-senang dan mewujudkan mimpi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak jarang orang-orang yang lahir pada hari Jumat rela mengorbankan keinginan pribadinya hanya untuk membuat orang lain atau keluarga yang mereka sayangi bahagia. Pembawaan mereka yang seperti itu menjadi daya tarik tersendiri dari orang yang lahir pada hari Jumat. Hanya saja, tidak sedikit pula orang yang merasa iri dengan sosok mereka. 3. Suka berpetualang. Mereka yang lahir pada hari Jumat dikenal juga sebagai seorang petualang sejati. Mereka menyukai hal yang baru dan menantang dalam kehidupan. Bagi mereka, tantangan adalah sesuatu yang harus ditaklukkan. Selain itu, mereka juga tipe orang yang suka bercerita dan berbagi pengalaman menarik serta menyenangkan yang telah mereka jalani dengan orang lain. Jika kamu ingin mendengar cerita yang menarik, mereka yang lahir pada hari Jumat adalah orang yang tepat. Mereka akan dengan senang hati membuat kamu tersenyum dan tertawa dengan pengalaman seru yang telah mereka lalui. 4. Sensitif. Mereka yang lahir pada hari Jumat juga kerap dilambangkan dengan pribadi yang penuh kasih sayang, hangat, dan bersahaja. Mereka dikenal sebagai pribadi yang memiliki kepekaan dan sensitivitas yang tinggi terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Hatinya yang lembut terkadang membuat mereka larut pada suatu hal yang bersifat emosional. Jika mereka menyayangi seseorang, mereka akan terus menyayanginya. Hal inilah yang terkadang membuat orang-orang yang lahir pada hari Jumat membutuhkan waktu cukup lama untuk move on dan bersikap kembali seperti biasa. 5. Kompetitif. Bersaing menjadi salah satu hal yang tidak bisa lepas dari orang-orang yang lahir pada hari Jumat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang sangat kompetitif, bahkan cenderung tidak suka bila harus kalah dalam sebuah kompetisi. Namun demikian, mereka juga bukan tipe orang yang akan melakukan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Sifat iri mereka terkadang muncul pada orang lain yang dianggap lebih sukses. Meski demikian, hal itu pula yang membuat mereka termotivasi untuk membuat sebuah inovasi agar mereka bisa menunjukkan eksistensinya di masyarakat. 6. Percaya diri. Orang-orang yang lahir di hari Jumat
juga memiliki sifat percaya diri yang tinggi. Meski begitu, sifat mereka tersebut tidak membuat mereka pada akhirnya bersikap narsis. Mereka sendiri memang kerap hadir dalam aura positif yang membuat suasana di sekitarnya menjadi lebih menyenangkan dan penuh semangat. Hanya saja, sifat seperti diri mereka yang berlebih terkadang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan perasaan canggung. 7. Romantis. Jika kamu menginginkan sosok yang romantis, orang-orang yang lahir di hari Jumat bisa menjadi pilihan yang tepat. Mereka yang lahir pada hari Jumat dikenal sebagai pribadi yang sangat penyayang dan penuh cinta. Mereka sendiri adalah pribadi yang fokus pada kebahagiaan. Mereka cenderung suka berkorban untuk orang-orang yang sangat dicintainya. Mereka bukan tipikal orang yang mementingkan kebahagiaan diri sendiri di atas orang lain. Sifat romantis yang mereka tunjukkan pada pasangan adalah cara mereka untuk memberi kebahagiaan. Nah, jangan heran bila kemudian mereka lebih sering memberikan kebahagiaan, berbagai kejutan yang menyenangkan bagi pasangan. 8. Sangat boros. Boros adalah hal lain yang juga ada pada pribadi orang-orang yang lahir pada hari Jumat. Mereka cenderung gegabah dalam mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Sifat mereka ini menjadi salah satu hal yang kerap menimbulkan masalah besar bagi kehidupan mereka. Kebiasaan mereka membelanjakan sesuatu secara berlebihan terkadang membuat mereka dalam kesulitan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi orang yang ingin menjadikan mereka sebagai pasangan. Sifat boros sendiri kerap menjadi salah satu hal yang kerap menimbulkan masalah serius dalam sebuah hubungan, sehingga harus ditangani dengan serius. 9. Berjiwa seni tinggi. Pada dasarnya, setiap manusia memang mempunyai jiwa seni. Sama seperti yang lain, mereka yang lahir pada hari Jumat dikenal juga sangat mencintai segala sesuatu berbau seni. Karakter mereka yang inovatif dan kreatif sangat cocok bergelut dalam bidang seni. Seni merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan mereka. Orang-orang yang lahir hari Jumat dikenal sangat pandai dalam mengekspresikan diri melalui berbagai karya seni, mulai dari gambar, tari, puisi, atau musik. Tak jarang, kepiawaian mereka dalam menciptakan sebuah karya seni mampu membawa mereka pada kesuksesan. 10. Pemalas. Meski berbagai karakter orang yang lahir di hari Jumat mengarah pada sesuatu yang hal positif, tetapi ada pula sifat negatif yang ada pada diri mereka. Salah satunya adalah sifat mereka yang pemalas. Sifat yang satu ini memang terkadang ada pada diri seseorang. Berbagai alasan bisa menjadi latar belakang munculnya sifat pemalas. Meski orang yang lahir di hari Jumat dikenal sebagai pribadi yang cukup kompetitif dalam segala sesuatu, tetapi mereka juga memiliki sifat pemalas. Mereka cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat dibanding menyelesaikan pekerjaan. Kebiasaan mereka tersebut terkadang membuat mereka berada dalam masalah. Mereka sendiri cenderung melakukan sesuatu ketika mood mereka dalam keadaan baik. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kamu yang ingin menjadikan mereka sebagai pasangan. Demikianlah 10 fakta orang lahir di hari Jumat yang jarang diketahui. Sifat seseorang memang bisa berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti lingkungan, pendidikan, dan keluarga cukup berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika Anda mempunyai pengalaman sendiri, silakan berbagi pada kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.